kementeriannya atau KL-nya. Terima kasih Yang Mulia. Berbagai macam, tadi sudah kami sebutkan bahwa perlinsos itu ada tiga kategori. Pertama yaitu subsidi, yang kedua bansos, dan yang ketiga jamsos. Yang menjadi domain kami itu adalah bansos dan jamsos. Jam SOS itu lebih spesifik lagi yaitu pemberian bantuan iuran kepada peserta BPJS Kesehatan yang tidak mampu yang jumlahnya sekitar 98 juta. Itu berada di dalam koordinasi kami. Kemudian semua program kegiatan yang di bawah Kemensos itu adalah juga berada dalam koordinasi kami. Karena di dalam perpres tentang Menko PMK itu ada tujuh kementerian yang mulia yang berada di bawah koordinasi langsung kami yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Desa, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ditambah beberapa badan termasuk BNPB, BKKBN, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, dan BPOM. Sehingga semua program-program yang ada di dalam uh, uh, kementerian itu berada di dalam koordinasi saya, di samping itu, kalau ada bidang yang harus cross sektoral seperti misalnya sanitasi tadi yang sudah saya singgung yang mulia, ya. itu kami harus mengkoordinasi lintas sektor dengan kementerian teknis di luar koordinasi kami. Misalnya untuk sanitasi dengan PUPR, untuk misalnya eh, masalah eh, apa yang tadi sudah terutama PUPR. Jadi masalah air bersih, air minum, kemudian juga misalnya di daerah miskin seperti di Papua yang perlu ada perluas perpanjangan runway misalnya kami harus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan karena tupoksinya ada di Kementerian Perhubungan. Demikian yang mulia. Terima kasih. Baik. <tuh> Kalau dari Kementerian Bidang Perekonomian, Bapak yang terima kasih Pak Yang Mulia. Uh, Kementerian Perekonomian karena terlibat dalam penyusunan anggaran bersama dengan Bapenas dan Kementerian Keuangan, itu yang pertama tentu dalam penyu penyusunan anggaran. Yang kedua, tentu dalam berbagai produk uh, bantuan yang terkait dengan subsidi. Kemudian, yang ketiga, tentu penyaluran daripada uh, kementerian yang melalui Kementerian BUMN. Kemudian, terkait dengan pangan, koordinasi badan pangan, bulog, uh, dan juga uh, berbagai kementerian lain. Jadi, tentu berbagai perlinsos, sebagian besar muaranya ada di. Anggaran demikian, Pak Majelis Hakim Baik. Ketua yang kami hormati. Kemudian, kalau hmm, database penerima bantuan antara yang di bawah koordinator PMK dan perekonomian, apakah tidak dimungkinkan tiada overlapping? Artinya, satu jenis bantuan di antara sekian banyak jenis bantuan itu, kemudian juga dimungkinkan akan tercover di jenis bantuan yang berbeda di jenis yang ditangani oleh uh, koordinator kementerian yang berbeda. Bisa dijelaskan Pak PMK dulu? Terima kasih yang mulia. Jadi memang sangat dimungkinkan terjadi interoperabilitas data karena apa? Karena bantuan-bantuan -bantuan itu ada berlevel yang mulia. Seperti tadi saya jelaskan, misalnya masalah kemiskinan itu kan ada tiga jenjang. Miskin ekstrim, miskin, dan hampir miskin. Nah ini nanti intervensinya berbeda yang mulia. Untuk miskin ekstrim itu hampir semua program itu dikenakan diberikan pada mereka. Untuk menaikkan tingkat garis ke pendapatan pengeluaran dia itu di atas kemiskinan. Syukur-syukur menjadi tidak miskin. Karena itu tadi Bu Manso juga sudah menyebut, misalnya ada untuk di tingkat miskin ekstrim itu hampir semua paket yang ada di Kemensos itu diberikan kepada miskin ekstrim ditambah BLT desa yang mulia kemudian ditambah lagi bansos dari pemerintah daerah dan pemerintah provinsi itu juga boleh diberikan kepada miskin ekstrim tapi untuk di tingkat miskin itu BLT desa dan bansos pemerintah provinsi tidak dibolehkan. Tadi Bu Risma sudah menyinggung, misalnya untuk yang hampir miskin, yang 18800 juta, yang sisa dari 18 juta ribu itu hanya menerima uh, BLT, El Nino, kemudian naik lagi 22,22 22 juta. Itu hanya menerima sekitar 4 juta, hanya menerima bantuan beras dari BPBN. BP, uh, BP Ini jadi untuk mengintervensi. Penanganan kemiskinan itu dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kadar kebutuhan atau tingkat kebutuhan yang dialami di, di, oleh masing-masing dan itu kami lakukan berdasarkan by name by address. Baik kasih dari Pak Menko Perekonomian ada tambahan? Uh, tambahan sedikit bahwa seluruh program yang didesain itu mengacu kepada data yang ada di uh, Kemensos, DTKS. Kalau itu menggunakan data KPM penerima PKH ataupun sembako kalau itu kita uh, sasarkan uh, berbasis terakhir menggunakan dana um, data dari P3KE yaitu data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang wali datanya ada di uh, Kementerian Menko PMK jadi kami mereferensi sama, sebagai contoh, mungkin program yang terkait dengan kartu prakerja itu, seperti tadi kita melakukan screening berbasis data Dukcapil dari Kementerian Pendidikan, Dapodik, kemudian DTKS, dan yang lain. Jadi, itu interoperability dan kesamaan data di pemerintah itu disinkronkan semua. Demikian yang mulia. Baik. <tuh> Kalau demikian, pada saat penyaluran, bapak-bapak. Khususnya di Januari dan Februari 2024 itu, apakah dimungkinkan dua bantuan atau dua lebih dari satu jenis bantuan itu kemudian disalurkan secara bersamaan? Fokusnya di Januari dan duari, uh, Februari ya, 2024 kemarin. Apakah itu ada dan kemudian, apakah dua kementerian kemudian ada koordinasi ataukah masing-masing kemudian berjalan sendiri-sendiri? Pak Muhajir dulu mungkin. Terima kasih Yang Mulia. Uh, tadi sudah saya sampaikan, bantuan secara simultan itu bukan hanya pada Januari saja, sejak dulu begitu. Iya, ya. ini, ini di Januari dan Februari Pak. Iya, sa sama ya. Yang Mulia. Jadi misalnya ada, misalnya terutama dari uh, serat, dari dari 8, dari 1,12 persen sekitar 5 juta penduduk yang miskin ekstrim itu menerima hampir semua. Jadi dia juga menerima PKH kalau di dalamnya ada kriteria-kriteria karena PKH ini yang mulia itu diberikan kepada keluarga miskin tetapi dengan kriteria tertentu. Misalnya di situ ada ibu hamil, ada ibu menyusui, ada anak sekolah, ada keluarga defable, ada keluarga lansia. Jadi kalau nanti di dalam keluarga miskin itu ada salah satu atau beberapa orang yang menderita ini dia dapat juga PKH, kemudian dia juga dapat uh, PLT bansos, uh, mak makan makanan dari Kemensos, dia juga bisa mendapatkan bantuan juga dari El Nino bantuan pangan El Nino, dia juga bisa mendapatkan bantuan dari uh, beras uh, perdagangan pangan beras. Sehingga kita harapkan yang miskin ekstrem ini dengan mendapatkan bantuan dari semua sisi itu akan terangkat pendapatannya menjadi di atas garis kemiskinan. Sehingga upaya kita untuk mentarget tahun 2014 miskin ekstrem 0% itu bisa terselesaikan yang mulia. Baik. Se berarti itu bisa simultan ya Bapak ya? Betul yang Ada mulia. Ada yang ditambahkan Pak Menko Perekonomian? Pak cukup, cukup jelas. Baik. Saya ke Ibu Menteri Keuangan dulu. Ibu dari anggaran Eleno tadi yang sampaikan Bu Mensos itu, kenapa kemudian mengalami penurunan? Karena untuk sektor El dikeluarkan itu maksudnya apakah itu dari usulan tahun 2023 untuk realisasi 2024 memang sudah tidak dianggarkan lagi untuk Kemensos atau kan memang itu ada kebijakan di tingkat Kemudian setelah pembahasan anggaran, kemudian itu dikeluarkan, Ibu. Ijin uh, Yang Mulia, untuk tahun 2023 yang bantuan El Nino ada yang dalam bentuk bantuan beras itu disalurkan oleh Bapak Nas, dan untuk BLT tadi yang dalam bentuk cash atau tunai itu disalurkan oleh Ibu Mensos yang tadi disampaikan sudah uh, ada anggarannya itu ada tambahan jadi kita memberikan tambahan di tengah tahun anggaran 2023 namun sudah mendapatkan persetujuan juga dari DPR uh, namun di dalam mekanisme anggaran bisa saja sumber anggaran itu ada di dalam cadangan bendara umum negara dan disitu bisa digunakan pada saat negara atau ekonomi menghadapi suatu situasi di mana dibutuhkan suatu tambahan anggaran dan mekanisme yang dilakukan kami mengambil dari bendara umum negara kemudian disalurkan seperti yang BLT El Nino untuk 2024 itu yang sudah dieksekusi dan sudah dianggarkan adalah yang BLT eh maaf adalah bantuan pangan yang ada di Kementerian edi eh, Bapanas itu yang 10 kilo untuk enam bulan sedangkan yang BLT El Nino 2024 belum dieksekusi atau tadi namanya menjadi mitigasi resiko pangan itu yang dimungkinkan KemenSos pun akan bertambah jika akan ditambahkan anggarannya namun tadi Bu Mensos mengatakan belum memulai sampai hari ini kami di Kementerian Keuangan belum mendapatkan dokumen dari KemenSos untuk bisa mengeksekusi bantuan mitigasi pangan tersebut. Jadi Baik. belum ada pelaksanaannya. Kalau yang berkaitan dengan enam tahun terakhir eh, pelaksanaan atau pencairan anggaran di Januari Februari acut tadi ibu, tapi di, di 2023 mengalami pengecualian karena ada koordinasi dengan perbankan. Tadi Maksudnya apa ibu? Jadi begini bapak. Jadi mohon maaf eh, setelah kita dalami. Kenapa penyerapan itu kecil? Nah, ternyata ada yang daerah, misalkan kayak e, Aceh, itu dia harus nyebrang orang itu. Dia harus nyebrang kalau ngambil, karena tidak ada ATM, tidak ada pos, sehingga dia harus nyebrang. Nah, dia, mereka itu nyebrangnya, yang diterima itu paling banyak 450. ...nyebrangnya itu butuh ratus 600000 gitu. Sehingga kemudian mereka enggak ambil karena... ...atau diambil di akhir tahun gitu, karena... Mbak sesuai? Iya, begitu. Nah, kemudian ada lagi yang bank e, seperti di daerah Bali. Itu ada di daerah di mana bank, e, bank BTN itu enggak ada di kabupaten itu. Sehingga dia butuh untuk membayar transport... Untuk mengambil bank itu di kabupaten yang lain itu lebih banyak daripada yang dia terima itu yang kemudian kita rapatkan dengan uh, dengan peimbara yang tadi saya sampaikan ada Pak Wamen ya. BUMN datang untuk bagaimana ini jadi kami pindah bank yang bisa bank apa di situ kami pindah bank kita ganti banknya kemudian ini gimana ada yang penyerapan tiga bulan itu. Kenapa nggak bisa yang baru? Jadi misalkan bapaknya ini meninggal, kita ganti dengan nama anaknya penerima. Itu bank tidak bisa serta merta mengganti nama ini. Butuh waktu tiga bulan untuk sampai jadi rekening itu. Akhirnya kemudian disepakati di situ ada seluruh bank kemarin rapat dengan kami e, di seluruh bank sehingga e, dan PT Pos disepakati untuk penerima baru itu disalurkan lewat PT POS karena PT POS bisa satu minggu dia bisa mengeluarkan rekening itu sehingga saat itu kita butuh itu yang pertama masalah yang kedua adalah beberapa temuan temuan BPK kita juga ketak apa nggak berani melangkah itu kenapa contohnya misalkan e, ditemukan oleh BPK itu pen, PNS itu penerima gitu nah kami butuh waktu apa iya dia PNS betul atau bukan itu jadi uh, itu salah satu kenapa di uh, 2000, uh, 2023 itu agak mundur jadi temuan itu ada yang mohon maaf dia masuk di datanya AHU AHU itu di Kementerian Kumham dia sebagai uh, di situ ditulis sebagai uh, komisaris perusahaan A tapi ternyata setelah kita cek lapang, ke lapangan dia hanya cleaning service. Ya, akhirnya bisa kita klarifikasi dengan BPK bahwa ini orang miskin. Lah kalau namanya dipakai di sini kan ya bukan salah orang ini gitu kan, Pak. Ternyata kita bisa tunjukkan dan alhamdulillah yang 2023 kita clear soal itu. Kita clear yang PNS itu memang harus kita serahkan ke daerah karena di daerah itu tidak PNS itu tidak hanya di daerah itu bukan hanya kewenangan daerah seperti guru, kemudian PNS di daerah tapi ada PNS di kejaksaan, ada PNS di kepolisian, ada PNS di pengadilan sehingga e, mereka mengembalikannya juga butuh proses waktu. Namun e, kemudian nggak bisa saya putus ini harus jalan kita. Ya sudah ada beberapa temuan lagi yang seperti itu modelnya. Iya. Kemudian di 2024 Januari Februari sudah normal Ibu. Ya, normal, alhamdulillah normal. Jadi yang yang apa namanya? Itu malah di tahun 2021 saat awal Covid itu saya persis masuk 2 Januari saya kita keluarkan karena saat itu Covid. Baik, kalau berkaitan dengan pengusulan anggaran tahun yang akan berjalan tahun berikutnya. Iya. <tuh> Untuk El Nino itu kemensos apakah itu memang kebijakan tersendiri ataukah itu harus diusulkan juga dari kementerian terkait termasuk Kami bisa berani, ya, hmm. berani mengusulkan, Pak. Bapak termasuk yang tahun-tahun sebelumnya. Iya, kami nggak berani usulkan karena kami kan nggak tahu ke kondisi keuangan apakah bisa apa enggak. Kami nggak nggak berani biasanya diadakan rapat kemudian dit, uh, disepakati apa begitu. Karena kami tidak berani karena kan kami tidak tahu ya. makro kondisi ya, makro. Ya sudah artinya masalahnya. ibu tidak mengusulkan ya. Ya, tidak ada mengusulkan. Bu Menteri Keuangan ada tambahan? Uh, jadi tadi yang disampaikan oleh Ibu Mensos dengan 2023 yang tadi masih ada penataan kembali data maupun penyalurannya dengan perbankan maupun pos memang uh, realisasi Januari Februari hanya kurang dari 1 triliun. Sementara pada Januari Februari di tahun-tahun biasanya itu bansos yang dari Kemensos pencairannya itu tertinggi pada tahun 2021 yaitu 19,1 triliun dan untuk tahun 2024 itu 12,8. Jadi uh, yang mulia ketua uh, Hakim kami kemudian memang menunjukkan seolah-olah ada lonjakan dari Bansos ke Mensos di tahun 2024, padahal itu karena basisnya di 2023. Mengenai bantuan uh, El Nino itu diputuskan pada ratas atau rapat intern Bapak Presiden bersama beberapa menteri. Pertama waktu itu bicara mengenai data termasuk pembahasan mengenai adanya data reksosek yaitu mengumpulkan semua data dari rumah tangga di Indonesia, yang e, diharapkan bisa menjadi suatu data bersama. Untuk tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim mengenai pentingnya untuk koordinasi data, kemudian juga dibahas mengenai kondisi El Nino yang menyebabkan produksi beras dan harga beras yang meningkat, sehingga kemudian diputuskan untuk memberikan tambahan itu sejak tahun 2023 dan eksekusinya untuk bantuan pangan sejak September 2023. Kalau ada keputusan rapat tersebut, maka kemudian proses anggarannya kalau eksekutornya adalah Bapak Nas, maka Bapak Nas akan mengajukan anggaran kepada kami di Kementerian Keuangan berdasarkan keputusan rapat eh, Presiden atau rapat internal eh, bersama Presiden, Wapres dan beberapa menteri. Itu yang biasanya dilakukan Bapak. Yang ratas itu Ibu masih ingat waktunya kapan? Yang pembahasan khusus Elino Apa yang 6 November ini Ibu? Yang 6 November ya betul. Betul 6 ya. 6 November. Betul. Nah, apakah ketika pembahasan soal El Nino itu khusus itu Ibu memang masih ada penegasan bahwa uh, mitigasi soal El Nino ini masih sudah selesai atau kan masih memang diproyeksikan sampai kapan di ratas itu Ibu? Jadi waktu kita ini beberapa kali rapat ya kami ya. biasanya mengevaluasi. Jadi waktu pembahasan biasanya kemudian diputuskan untuk memberikan bantuan. Bahkan di tahun 2023 waktu itu pun dibuat tiga bulan dulu September Oktober November. Kemudian kita melihat bahwa El Nino masih berjalan maka kemudian pada bulan November itu di, eh, di, ditambahkan untuk sampai dengan Desember. Dan karena dari BMKG dan kemudian dari Brin menyampaikan bahwa El Nino akan maju meluncur terus di 2024, maka untuk bantuan pangan untuk El Nino itu diberikan sampai dengan 2024 6 bulan. Untuk mengcover kemungkinan terjadinya disrupsi dari sisi panen uh, dan ketidakpastian. Itu yang dilakukan pada saat keputusan mengenai bantuan pangan El Nino. Untuk bantuan cash, memang waktu itu karena dari Ibu Menteri Sosial masih mengeksekusi dengan PKH dan uh, tradisional apa program regulernya memang kemudian dilihat apakah diperlukan tambahan tambahan bantuan tunai tersebut. Kami juga menyampaikan selalu kepada Bapak Presiden dan para menteri seperti biasa Bapak anggaran itu kan bukannya tidak terbatas. Jadi kami biasanya selalu cenderung sangat hati-hati untuk uh, kita melihat dan memang apakah betul-betul diperlukan. Demikian. Jadi memang di 6, mulai 6 November 2023 untuk El Nino masih diproyeksikan ya. hingga 6 bulan di 2024 ya? Betul. Baik, dari Prof. Arif. Baik, terima kasih Ketua. Uh, mohon izin para Hakim yang kuliah saya mendahului. Uh, saya mencoba untuk meletakkan dulu pada kerangka garis besarnya kenapa kita memanggil untuk didengar keterangannya dua Menko dan dua M Menteri. Jadi, begini: eh, ada dalil dari pemohon, kedua pemohon itu yang menyebabkan Mahkamah memerlukan penjelasan dari Bapak Menko dan Ibu Menteri Keuangan. Begini juga. Untuk ini, untuk pendidikan, karena sidang Mahkamah Konstitusi itu mendapat perhatian publik yang sangat luar biasa, tidak saja di nasional, tapi juga internasional. Saya pada waktu terakhir ditugaskan Mahkamah Konstitusi ke penis, itu ada pertemuan biru MK Sedunia. Saya hadir di sana, para ketua asosiasi MK. Yang ada, yang hadir di situ, dari seluruh dunia, benua-benua itu mewakili benua-benua, menanyakan kepada saya mengenai pilpres dan pilek di Indonesia. Jadi, ini mendapat perhatian yang sangat luas, sehingga ada pendidikan sosial, ada pendidikan politik yang harus kita lakukan dalam persidangan ini. Oleh karena itu, Perlu saya sampaikan, ada payung yang harus saya sampaikan, atau kerangka yang harus kita sampaikan dulu. Kehadiran Bapak Menko dan Ibu Menteri ini, kenapa tidak disumpah? Mungkin ada pertanyaan itu. Beliau itu tidak disumpah karena sumpah jabatan yang dilakukan di Istana pada waktu dilantik menjadi Menteri melekat sampai pada waktu memberikan keterangan di persidangan ini. Jadi, Bapak Menko dan Ibu Menteri itu memberikan keterangan di sini di bawah sumpah di pengadilan. Kemudian yang kedua begini, saya kebetulan hakim konstitusi di antara kita bersembilan, itu yang terlibat mengadili pilpres dan pileg tiga kali. Jadi saya mempunyai pemahaman yang agak komprehensif, mendalam. Pilpres kali ini lebih hiruk pikuk pilpres kali ini diikuti dengan beberapa hal yang sangat spesifik yang berbeda dengan pilpres 2014 dan pilpres 2019. Ada pelanggaran etik yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, dilakukan di KPU dan banyak lagi yang menyebabkan hiruk pikuk itu. Nah, yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon itu cawe-cawenya kepala negara. dan nah, cawe-cawenya kepala negara ini mahkamah sebetulnya juga apa ya, ya kita memanggil kepala negara Presiden Republik Indonesia. Kelihatannya kan kurang elok. Karena presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau hanya sekedar kepala pemerintahan akan kita hadirkan di persidangan ini. Tapi karena presiden sebagai kepala negara, simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantunya. Dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon. Kenapa kita panggil? Itu karena begini. Dalil pemohon mengatakan keperbihaan lembaga kepresidenan dan dukungan Presiden Joko Widodo dalam pilpres. Nah, itu kemudian memunculkan beberapa hal. Satu, cawe-cawe yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian keterlibatan ASN TNI Polri yang tidak netral, dia ada sangkaan dugaan PJ Gubernur Bupati Wali Kota yang PJ itu juga ikut bermain di situ, ini sangkaan atau dugaan yang perlu dibuktikan di persidangan ini. Kemudian ada peran serta lurah kepala desa juga yang ikut cawe-cawe ikut menggalang masa dan kemudian bansos yang dianggap mempunyai korelasi dengan elektoral tapi ternyata dari berbagai diskusi bansos itu elektoral lebih berkaitan dalam persidangan ini muncul lebih berkaitan dengan elektoral pada eh, anu pilek legislatif. Nah ini mungkin Pak Erlangga nanti bisa. Anu. Jadi yang partai yang naik pesat suaranya adalah Golkar. Nah ini yang mungkin nanti bisa direspon. Ya. Dari situ kita begini. Yang pertama perlu saya sampaikan kita itu untuk menjadi pelajaran kita bersama saya tidak menggurui Bapak Menko Ibu Menteri Keuangan dan semua pihak saya tidak punya pretensi menggurui saya akan mengatakan begini teori yang saya kembangkan negara Indonesia itu adalah negara yang religious welfare state sementara orang Indonesia baru mengatakan Indonesia negara welfare state tapi kalau saya mengatakan Indonesia adalah negara religious welfare state Artinya kesejahteraan tidak hanya yang lahir maupun yang lahir, tapi mau batin juga. Tapi sementara dalam teori yang berkembang hanya disebut welfare state. Tapi kalau saya mengatakan karena ideologi Pancasila, Cila pertama, maka Indonesia adalah negara religious welfare state. Kemudian kita harus membangun peradaban hukum yang Negara hukum yang demokratis dan berketuhanan, dari sini maka bapak ibu sekalian, kita ingat sekali pesan dari The Founding Fathers: yang penting pada kesempatan ini perlu saya sampaikan adalah semangat penyelenggaraan negara. Semangat penyelenggara dan semua stakeholder harus mempunyai etiket yang baik dalam mengelola negara. Etiket baik itu berdasarkan etik moral hukum dan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di Indonesia. Itu semua diorientasikan pada kepentingan kesejahteraan rakyat. Ini yang harus menjadi pedoman kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, para Bapak Menko, di kita dalam berhukum tidak sekedar rule of law, tapi rule of ethic. Nah dalam kesempatan ini maka ada beberapa hal yang praksis yang perlu saya Pertanyakan kepada Bapak Menko dan Ibu Menteri Keuangan, yang pertama, dalil-dalil permohonan itu menyangkut yang saya sebutkan bansos tadi. Untuk yang lain-lain, sudah kita bahas, tapi ini perlu kita bahas mengenai bansos. Yang pertama, kita mengenal lembaga, ada Menteri Sosial, kemudian ada kaitannya dengan kepala badan pangan nasional, kemudian ada kepala bulog. Pada saat-saat kritis, saya baca di mass media, kepala bulog Budi Waseso diganti. Ada faktor apa ini yang melatar belakangi? Saya mau tanya. Jadi di situ Kepala Badan Pangan Nasional Pak Arief Prastio Adi, kemudian ada pergantian Kepala Bulog dan kaitannya dengan Kementerian Sosial, itu apa yang ada di balik itu? Kita ingin mengerti, karena ini termasuk bisa disebut juga dengan masalah yang tadi cawe cawe Kemudian di Menteri Kesanuh, para Menteri-Menteri Sosial, Presiden pada waktu bagi-bagi bantuan sosial di depan istana, Presiden pada waktu keliling kemarin dipertanyakan oleh teman-teman dari pemohon dua. Presiden keliling ke berbagai daerah melakukan kunjungan-kunjungan daerah pas kebetulan itu di waktu kampanye. Sehingga menimbulkan sakwah sangka dan saling curiga, saling fitnah di antara kita anak bangsa. Nah itu menggunakan bansos apa, di mana, dari mana itu. Kemudian yang ketiga, saya membaca keterangannya, Bapak Menko PMK. Di sini ada kata-kata begini: pelaksanaan tugas PMK dimaksudkan untuk memberikan dukungan pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden. Apa sih yang dimaksud dengan penugasan presiden? Apakah penugasan-penugasan tertentu karena Presiden juga cawe-cawe itu? Karena kalau saya membaca sebetulnya agenda pembangunan nasional itu sudah termasuk Presiden itu akan menugaskan apa ya ada di situ. Tapi kok ada frasa yang khusus penugasan Presiden? Nah apakah di lain-lain tempat, apakah di Bapak Menko Ekonomi, Bu Menteri Keuangan atau Menteri Sosial, ada agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden. Ini kan seolah-olah ada frasa khusus. Presiden punya misi tertentu, visi tertentu untuk melaksanakan apa ini biasanya dilakukan. Itu. Kemudian yang terakhir perlu saya sampaikan Iya, ini catatan saya belum ketemu, nanti saya mungkin bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kembalikan Pak Ketua. Mohon maaf Bapak Menko dan Bu Menteri Keuangan. Baik, mungkin dikumpul dulu ya Bapak-Bapak dan Ibu. Dilanjut Yang Mulia Bu ini, dipersilakan. Baik, terima kasih eh, kepada Pak Ketua. Terima kasih juga kepada bapak-bapak Menko dan ibu-ibu Menteri karena ada dua bapak Menko dan dua ibu Menteri. Uh, begini, saya kira uh, ketika ada permohonan terkait dengan uh, PHP Upil Upilpres ini, memang salah satu isu yang apa namanya menonjol dalam dalil tersebut adalah soal uh, bantuan sosial atau bansos. Berkenaan dengan ini, saya memang mencoba mencari tahu ternyata peraturan-peraturan terkait dengan apa namanya hal itu itu memang luar biasa ya Pak Menko ya artinya saya mencoba melihat uh, dia ada pertama di undang-undang APBN undang-undang kesejahteraan -Undang sosial undang-undang pekerja sosial SJKN dan berbagai macam peraturan-peraturan teknisnya di situ uh, kalau saya lihat di dalam undang-undang APBN undang-undang 19 2023 itu memang ada salah satu pos, yaitu belanja pemerintah pusat menurut fungsinya. Yang tadi Buminku sudah menyampaikan, itu berkaitan bagaimana kemudian pemerintah ini harus mencapai tujuan kita bernegara untuk mencapai tujuan pembangunan eh, nasional kita, salah satunya. Nah, di situ saya mencoba mencari kemudian dari lebih detil lagi, yaitu di dalam penjelasan pasal 8 ayat 2 huruf A undang-undang eh, APBN itu, itu ketika bicara belanja pemerintah pusat menurut fungsinya itu baru ketemu ada fungsi perlindungan sosial di situ ya Bu ya fungsi perlindungan sosial yang kemudian muncullah bantuan sosial itu nyelempit ibaratnya di penjelasan itu bantuan sosial itu yang salah satunya dinyatakan adalah untuk melindungi terjadinya risiko sosial. Nah, berkaitan dengan hal ini saya ada beberapa pertanyaan ini kepada Pak Menko maupun nanti kepada Ibu Menteri. seberapa besar sebetulnya resiko sosial yang terjadi di 2023 kemudian yang diperkirakan akan terjadi di 2024. Sehingga kemudian saya lihat di sini memang ada kenaikan perlinsosnya itu eh sekitar 50 triliun ya Bu ya. Nah, kemudian di situ yang menjadi persoalan adalah Apakah memang di awal-awal tahun, di awal tahun itu adalah mulai Januari, Februari, ya di mana tahun-tahun itu disebut dengan tahun-tahun atau saat-saat politik seperti itu, itu memang kemudian anggaran itu sudah bisa dicairkan. Apakah itu menggunakan anggaran di luar itu? Apakah memang itu real anggaran 2024 yang sudah bisa dicairkan untuk uh, perlinsos? Itu mohon nanti bisa dijelaskan di awal tahun itu. Apakah pada saat di awal tahun itu juga itu bisa kemudian dilakukan automatic adjustment? Yang tadi didasarkan pada pasal 28 ayat 1 huruf E itu sudah dilakukan. Ini karena kalau bicara dalil pemohon ada yang mengatakan itu ada automatic adjustment. Benar nggak sih itu? Kami mohon nanti Ibu bisa menyampaikan atau Pak Menko bisa menjelaskan. Benar nggak ada automatic adjustment berkaitan dengan uh, hal tersebut ya? Kemudian yang berikutnya, ini ada info yang berkembang juga yang perlu kemudian mendapatkan tanggapan dari Pak Menko dan Ibu Menteri. Apakah benar bahwa ada penahanan anggaran dari Kementerian Lembaga untuk realisasi bantuan sosial di awal tahun itu? Itu mohon nanti bisa ditambahkan penjelasannya. Selanjutnya adalah kalau saya baca ini kembali ke Bu Risma kalau yang satu ini. Di dalam Undang-Undang 11/2009 itu soal kesejahteraan sosial itu sebetulnya nggak mudah ternyata untuk bisa merealisasikan orang yang mendapatkan bantuan tuh nggak mudah ternyata. Saya lihat ada SK uh, Menteri Sosial di sini, artinya ada data terpadu penanganan fakir miskin, ya DTPFK DTP, DTP. dan uh, data orang tidak mampu atau OTM dan itu harus diverifikasi dan divalidasi. Dan seolah-olah ada pengeskaannya terhadap mereka-mereka itu. Nah, pertanyaan saya adalah uh, terkait dengan uh, yang didalilkan pemohon, ya, itu uh, menyampaikan bahwa begitu banyak bansos yang digelontorkan itu apakah mereka itu termasuk yang dalam data uh, DTPFK atau data OTM di situ atau memang sebetulnya Pak Menko ada data yang lain. Yang kemudian itu bisa ter, apa namanya tervalidasi siapa yang menerima terkait dengan hal ini. Nah, ini mohon nanti dapat ditambahkan. Kemudian eh, berkenaan tadi ada beberapa apa namanya bansos-bansos eh, juga karena begitu banyak undang-undang itu ya bisa jadi begitu banyak juga bansos yang keluar dengan eh, menggunakan terminologi perlinsos itu. Nah, itu apakah itu juga Uh, di bawah koordinasinya uh, Ibu Mensos seperti itu ya itu uh, saya mohon ada tambahan soal itu termasuk juga soal uh, skema perlindungan sosial ya dan bantuan sosial bagi uh, pekerja sosial di situ juga ada bansos sebetulnya ya jadi ada banyak pos bansos salah satunya di Undang-Undang 14 2019 tentang uh, pekerja sosial itu bagaimana kemudian skema bansos yang ada di situ apakah ini juga merupakan wilayah yang berada di uh, kewenangannya uh, Ibu mensos ya uh, berikutnya saya khusus kepada Pak uh, Pak uh, menko Kemenko Pak Menko perekonomian Pak Erlangga nah, ini uh, kalau kemudian dilihat dari apa namanya uh, data termasuk uh, hal yang uh, didalilkan di sini ya? bahwa uh, ada kenaikan harga uh, beras ya kisaran pada bulan Januari Februari 2024. Ya, sehingga muncul kemudian ada yang menyampaikan ini benar atau tidaknya mohon nanti diklarifikasi. Ini karena ada penggunaan cadangan beras pemerintah atau CBP untuk bansos sehingga menyebabkan stok beras nasional itu menjadi berkurang. Apakah memang ada? Uh, isu uh, seperti itu itu mohon uh, dapat nanti diberikan penjelasan uh, dan saya menegaskan kembali tadi yang disampaikan oleh ketua Bagaimana sebetulnya pola koordinasinya melihat berbagai macam undang-undang termasuk peraturan teknisnya itu yang begitu banyak dan begitu rupa itu bisa terkoordinasi sehingga sasarannya menjadi tepat gitu loh sesuai dengan tujuan dari pasal 34 untuk penanganan fakir miskin dan anak terlantar. Saya mohon itu saja penjelasan dari Pak Menko maupun Ibu-Ibu Menteri. Terima kasih. Yang Mulia Pak Arsul, silakan. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih kepada Pak Menko PMK, Pak Menko Perekonomian, Ibu Menteri Keuangan dan Ibu Menteri Sosial atas paparannya tadi, saya ingin melakukan beberapa pendalaman untuk keperluan yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arif Hidayat, karena memang Mahkamah harus menjawab apa yang didalilkan oleh para pemohon pemohon PHPU nomor 1 dari Paslon 01 dan pemohon PHPU nomor 2 dari Paslon 03. Karena itu ada sejumlah hal yang memang perlu didalami untuk menjadi pengayaan bagi mahkamah di dalam nanti uh, menyiapkan pertimbangan hukum yang akan menjadi dasar dari uh, putusan mahkamah. Yang pertama saya mohon perkenan pada Pak Menko Pak Muhajir. Ini saya agak grogi nih kalau ngadepi Pak Muhajir nih. Karena tenang menghanyutkan. Saya uh, ingin memulai dari kerangka hukum tentang Pansos ini. Dari kerangka peraturan teknis ada peraturan Menteri Keuangan nomor 254 tahun 2015 tentang belanja bantuan sosial pada kementerian negara dan lembaga yang kemudian diubah dengan PMK nomor 228 tahun 2016. Ya. Ada juga peraturan Presiden yang tadi juga disinggung oleh Ibu Menteri Sosial, Perpres nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial non-tunai. Nah dari kedua peraturan ini yang tadi juga telah Pak Menko PMK, Pak Menko Perekonomian dan Ibu Menkyu dan Bu Mensos eh, paparkan tadi bahwa Pansos ini merupakan program ya, tusi juga tugas dan fungsi lintas kementerian dan lembaga. Nah saya mohon penjelasan mungkin dari Pak Menko. PMK atau Pak Menko Perekonomian, ya. itu agar uh, apa Kementerian dan lembaga mana saja yang melaksanakan program atau tusi tugas, -tugas fungsi dari uh, baik Perlinsos atau utamanya adalah uh, Pansos, gitu. karena ini agar jelas, karena kan selama ini kan terkesan bahwa seolah-olah yang memanfaatkan perlinsos atau bansos ini adalah menteri-menteri yang ter, partenya partainya terasosiasi dengan paslon 02. Padahal sekilas saya lihat perlinsos atau bansos ini kan ya juga ada di kementerian yang menteri-menterinya itu juga terasosiasi dengan paslon-paslon yang lain, baik paslon 01 maupun paslon 03. Jadi ini biar clear itu. Termasuk yang tadi disinggung oleh Bu Menteri Keuangan, ada juga program perlindungan sosial yang berupa BLT dana desa yang anggarannya diambil dari bagian TKD, ya, transfer ke daerah. Nah, itu. Yang kedua untuk Pak Muhajir, saya membaca di Perpres nomor 63 tahun 2017 di pasal 14, itu dibentuk tim pengendali pelaksana penyaluran bansos yang anggotanya begitu banyak menteri ya begitu banyak menteri saya tidak tahu apakah menteri-menteri ini itu juga yang kementerian dan lembaganya tidak hanya menteri dan lembaganya ini mendapatkan program atau memiliki tusi bansos uh, itu tadi ya uh, mohon penjelasan tentang pengendalian yang telah dilakukan nah yang berikutnya ini mungkin pertanyaan untuk Bu Menteri Keuangan, karena beliau yang paling sibuk kalau sudah soal APBN, saya kira. ya Saya ingin membandingkan Bu Menkyu, ya, antara Undang-Undang nomor 19 tahun 2023 tentang APBN tahun anggaran 2024, dan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang APBN tahun anggaran 2023 ini ada pertanyaan ya yang dalam sidang-sidang kemarin itu juga muncul. Mengapa setelah COVID justru pandemi COVID dinyatakan berakhir, tetapi perlinsos termasuk pansosnya itu naik? Sebagai gambaran pada awal COVID, ya tahun 2020, anggaran perlinsos ini 498, puncak COVID 2021 468.2, kemudian ketika tahun lalu 443.4 triliun 2023 dan kemudian ini kembali naik 496. Tadi sih memang sudah dijelaskan karena faktor El Nino, tapi apakah itu hanya satu-satunya faktor? karena prasangkanya suudonya ini dikaitkan dengan pemilu 2024. Ini barangkali uh, perlu penjelasan. Terlebih-lebih lagi, Bu Menkyu, kalau saya lihat di Undang-Undang nomor 19 tahun 2023, ini tidak ada pasal yang seperti ada di pasal di Undang-Undang nomor 28 tahun 2022, di mana kalau di Undang-Undang untuk APBN 2023 itu, masih ada pasal 27 di mana pemerintah dapat menetapkan bauran ya kebijakan melalui maksudnya ini kebijakan perinsot melalui skema pendanaan antara pemerintah dan juga badan usaha ini saya kira perlu diklarifikasi uh, agar uh, kita bisa dudukkan secara lebih proporsional ya terkait dengan di samping yang tadi tentu sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu Menteri itu hal-hal eh, yang ditalirkan oleh para eh, pemohon. Sekira itu Pak Ketua supaya bisa berbagi waktu dengan para yang mulia yang lain. Terima kasih. Prof, silakan Prof. Baik, terima kasih yang mulia Pak Ketua. Eh, Pak Pak Menko, Menko PMK Pak Muhajir Menko Perekonomian Pak Air Langga, Bu Menteri Keuangan, Bu uh, Menteri Sosial, dan seluruh hadirin yang sama saya hormati. Pertama-tama tentu saya ingin menyampaikan terima kasih atas keterangan yang telah diberikan uh, kepada mahkamah ini. Tadi sudah Yang Mulia Prof Arief dan Pak Ketua. ...sudah menyampaikan gambaran uh, ya urgensi kenapa para menteri yang hadir pada kesempatan ini diminta untuk hadir... ...karena kaitannya dengan adanya uh, perkara dalam kaitannya dengan Pilpres ini. Sehingga tentu saya tidak mengulangi lagi, saya langsung saja ke beberapa pertanyaan yang saya ingin tujukan. Pertama kepada Pak Menteri Koordinator PMK, Pak Muhajir. Uh, ini kaitannya dengan uh, anggaran ya, perlindungan sosial yang tadi sudah jelas dan beberapa berita juga sudah menyampaikan jumlah anggarannya 496,8 triliun yang di dalamnya ini uh, berbagai macam uh, program-program uh, nah tadi juga yang mulia Pak Arsul sudah menyampaikan kaitannya dengan adanya tim pengendali saya juga memang mau menyoroti menyangkut tim pengendali ini nah apakah yang kaitannya dengan tim pengendali ini memang uh, apa, fungsi dari Kemenkop uh, PMK ini sebagai koordinator untuk semua anggaran perlinsos ini perlindungan sosial ini, itu untuk semua uh, tim pengendali ini ada tim pengendali di Kemenko PMK untuk semua program-program uh, uh, perlindungan sosial itu perlindungan sosial atau uh, per masing-masing karena saya juga menemukan ada perpres 63 2017 ya sebagian disampaikan oleh Pak Arsul tadi di mana uh, ke, apa menteri Menko PMK sebagai ketua pengendali, ketua tim pengendali di dalamnya ada 18 anggota ya dari berbagai kementerian lembaga. Nah, apakah memang ini tapi itu hanya untuk kaitannya dengan bansos non tunai Nah apakah Bansos yang sifatnya tunai itu ada juga tim pengendalinya sehingga saya ingin bertanya Apakah tim pengendali ini untuk keseluruhan dari anggaran perlindungan sosial yang nilainya sebesar 496,8 triliun itu ataukah memang setiap ada Kegiatan atau program itu ada tim pengendalinya lagi dan tentu kita akan bertanya bagaimana kinerja dari tim pengendali ini apakah ya selama ya khususnya 2023 2024 ini yang sampai bulan Maret ya bagaimana laporan-laporan dari tim pengendali apakah ada persoalan-persoalan dalam uh, penyaluran misalnya kaitannya dengan penyaluran uh, apa yang um, berkaitan dengan anggaran perlindungan sosial. Sebab kan Kemenko PMK ini kan mengelola apa sebagai koordinator untuk anggaran perlindungan sosial yang 3 apa 496,8 triliun itu. Nah, ini juga saya juga ingin langsung bertanya ke Ibu Menteri Sosial. Nah, apakah juga di Kementerian Sosial juga itu ada eh, apa tim pengendali juga untuk bansos? Bantuan sosial yang menjadi apa penanggung jawab PA penanggung jawab anggaran di Kementerian Sosial Ibu Menteri Menteri Sosial. Nah, apakah juga ada pengendali dan bagaimana? Apakah selama ini ya khususnya 2023 dan 2024 ini ada enggak laporan-laporan menyangkut eh, kaitannya dengan eh, penyelenggaraan atau pelaksanaan dari eh, realisasi anggaran bansos ya di Kementerian Sosial yang nilainya 78 78 triliun Bu ya kurang lebih ya gitu ya 78 triliun itu itu seperti apa ya tentu ya dikurangi dengan anggaran belanja pegawai dan sebagainya kan seperti itu. Nah, apakah juga ada seperti itu sehingga kita bisa mengetahui bahwa ya memang ada monitoring terkait dengan pelaksanaannya. Terlebih lagi Bu Menteri Sosial saya melihat kalau tadi Ibu Menteri kan sudah menjelaskan di paparannya coba bisa izin paparan yang terakhir sebelum Terima kasih, slide terakhir ya. Sebelum terima kasih, slide-nya coba bisa Anda ditunjukkan itu supaya kita bisa. Ini, tapi kelihatannya susah untuk dimunculkan ya. Kalau memang bisa, itu saya pengen yang kaitannya bansos sembako dan PKH. Nah, di situ ibu menjelaskan bahwa dalam hal eh, apa penyaluran, penyaluran eh, bansos ini itu kan dilakukan melalui cash transfer ya dan juga melalui kantor pos. Nah, cash transfer ini kan berarti dari rekening ke rekening apa PKM ya, penerima PMK, penerima manfaat, penerima KPM, keluarga penerima manfaat. Ya itu dia di atas itu. Nah, selain apakah selain dari dua sistem atau model Penyaluran ini apakah ada model lain? Ya misalnya kalau saya tidak salah juga ada dalam bentuk pembayaran pembayaran ke komunitas. Apakah memang ada yang istilahnya penyaluran bansos melalui uh, pembayaran komunitas? Nah ini bagaimana bentuknya nih pemberian bansos melalui penya, apa, uh, pembayaran komunitas? Nah apakah di situ juga? Ada unsur, misalnya, ketika menyerahkan. Karena, kalau misalnya dari cash transfer, itu kan ya, by name, by address tadi, itu kan tidak ada persoalan. Karena sudah daftar, ini sudah uh, tetap gitu, ndak, ndak. Sehingga, memang di sini tidak ada unsur apa, unsur apa media yang bisa menyampaikan, kan? Beda kalau itu dalam bentuk komunitas ini. Menurut saya, kemungkinan ada apa ada media yang bisa meliput dan sebagainya kan seperti itu. Nah, apakah Bu Menteri ketika itu melalui bentuk lain yang selain rekening kantor pos juga kalau saya tadi dengar paparan Bu Menteri itu kan juga apa melalui rekening juga meskipun melalui kantor pos kan gitu. Jadi dari rekening giro ya kalau saya tidak salah itu sehingga praktis kita mengatakan tidak ada apa namanya tidak ada unsur-unsur yang sifatnya uh, ada hal-hal yang bisa kaitannya dengan apa insentif elektoral ya kalau kita mau mengatakan karena ini langsung rekening ke rekening uh, P, P, KPM itu tetapi kalau untuk yang komunitas ini bagaimana bentuknya Bu kami perlu mendengar apakah di situ Ibu juga mengundang misalnya ya misalnya anggota legislatif ya sebab kemarin di sini kita dengar dalam persidangan itu ada anggota legislatif yang menyatakan bahwa kami ikut terlibat dalam hal apa penerimaan itu diundang oleh menteri sosial. Nah, ini bentuknya bagaimana? Nah, ini kami perlu mohon penjelasan menyangkut ini Bu Menteri Sosial ya, Bu Tri Sri Maharini. Kemudian saya ke Bu Menteri Keuangan ya. Sebetulnya saya Bu Menteri Keuangan, Bu. Bu Menteri ini saya apa saya sudah menyiapkan 12 pertanyaan sebetulnya untuk mendalami Ibu, tapi karena waktu juga yang sangat terbatas dan yang terpenting Ibu Menteri sudah dalam paparannya menjelaskan semua hal sehingga tersisa tinggal dua ini yang saya ingin tanyakan ke Bu Menteri Keuangan. Yang pertama yang kaitannya dengan tadi, dalam kaitannya dengan automatic adjustment ini, ya penyesuaian secara otomatis ini. Nah, apakah penyesuaian otomatis ini sama atau beda dengan refocusing itu? Kalau saya tidak salah, refocusing itu adalah di mana pemerintah itu ingin menghususkan pada program-program tertentu, sehingga kepada KL diminta untuk dilakukan penghematan, ya, dalam bentuk dilakukan refocusing itu. Kemudian, nanti, ya, selanjutnya dari refocusing itu akan ada yang namanya... Penyesuaian anggaran dalam bentuk automatic adjustment yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Nah, pertanyaan saya di sini adalah: yang apa yang dilakukan oleh menteri keuangan terlebih dahulu? Apakah automatic adjustmentnya dulu dilakukan? Penyesuaian anggaran dulu di mana dalam bentuk pemblokiran anggaran Kementerian lembaga, tapi tidak untuk dipindahkan anggarannya, tetapi tetap di KL-nya. Ya, kemudian, dari anggaran itu akan dilihat. Kemudian untuk mengarahkan pada refocusing pada program-program yang ingin dicapai oleh pemerintah ataukah memang refocusing dulu kemudian nanti setelah refocusing diketahui yang mana ingin dijadikan target eh, apa namanya pen, eh, eh, anggaran itu kemudian dilakukanlah ya kepada kementerian lembaga diminta untuk ya menyimpan ya dalam bentuk pemblokiran anggaran yang sifatnya nanti bisa saja nanti apa dibuka blokirnya atau kalau memang dibutuhkan anggaran itu akan di ya sebagaimana Bu Menteri sampaikan tadi dalam rangka untuk fleksibilitas dalam menghadapi isu-isu global atau apa ketidakpastian perekonomian negara kita dan internasional. Saya kira itu gimana sih sebetulnya melihat dari antara refocusing itu dengan automatic adjustment tadi. Kemudian yang kedua yang tersisa dari Bu Menteri Keuangan yang saya ingin tanyakan nah terkait dengan usulan pagu anggaran ya usulan pagu tentu kan semua ini eh, apa dari anggaran perlinsos yang besarnya Rp496,8 triliun itu itu kan tentu sudah pagu anggaran dari masing-masing kl yang sudah ini kan sudah fix semua nih kecuali nanti kalau ada eh, automatic adjustment nah dalam kaitannya dengan automatic ini isu yang kita juga tangkap juga di dalam persidangan ini bu menteri itu ada rencana automatic adjustment sebesar 51 triliun. Apakah ini nanti akan mau digunakan untuk eh, apa dalam kaitannya dengan bansos ini? Jadi apakah memang ini mau diarahkan ke sana? Dan apakah eh, anggaran Kementerian Sosial juga ini akan mengalami yang namanya juga automatic adjustment dalam kerangka eh, refocusing anggaran tadi. Ya, apakah eh, jadi ibaratnya menurut saya sangat ironi kalau memang ini ke kebutuhannya untuk memberikan dukungan kepada apa kalangan yang rentan dari segi sosial, kemudian Kementerian Sosial kemudian anggarannya dilakukan yang namanya automatic adjustment juga meskipun lima persen, tadi lima persen untuk Kementerian apa Sosial itu kan besar juga nilainya. Nah oleh karena itu apakah ini juga untuk Kementerian Sosial akan dilakukan juga semacam automatic adjustment dalam kaitannya dengan anggaran? bantuan sosial di Kementerian Sosial itu. Atau memang tidak dilakukan automatic adjustment khusus untuk Kementerian Sosial dan mungkin juga untuk Kementerian-Kementerian atau lembaga lain. Mungkin itu butuh penjelasan sedikit menyangkut hal tersebut. Kemudian untuk Pak Menko Perekonomian, ya saya ingin sedikit tadi kaitannya dengan yang Pak Menko Perekonomian sampaikan menyangkut adanya pelaksanaan yang kaitannya dengan rapel 4 bulan. Ini juga menjadi isu juga yang perlu kita ketahui, dalami, rapel 4 bulan ini untuk BLT BBM contohnya yang 150.000 itu pertimbangannya apa ya, mungkin Pak Menko. Ya, karena kalau misalnya dalam kondisi seperti ini kemudian ada dilakukan rapel itu 4 bulan, nah ini kan bisa menjadi apa? E, duga-dugaan gitu. Jadi ada dugaan-dugaan yang tentu bisa membuat bahwa rencana keinginan pemerintah untuk memberikan rapel itu karena kondisi apa misalnya dalam keadaan darurat atau antisipasi kondisi yang e, memburuk ya nah, sehingga perlu dilakukan rapel itu ataukah mungkin ada pertimbangan lain sehingga e, menurut hemat saya yang hal-hal seperti ini perlu clear e, di dalam ruangan ini supaya kita ketahui apa pertimbangannya sehingga dilakukan meskipun tadi Pak Menko tadi sudah menyampaikan dasar hukumnya dasar hukumnya sudah jelas ya tetapi itu dasar hukum untuk rapelnya tapi kenapa harus empat bulan kenapa tidak dua bulan kenapa tidak tiga bulan dan momentum merapelnya itu ya juga mesti ada penjelasan kenapa misalnya rapelnya di bulan Januari Februari Maret ya dan seterusnya mungkin ini perlu kami ketahui supaya kita eh, apa namanya eh, jelas eh, mendapat gambaran menyangkut Kaitannya dengan adanya rapel ini, mungkin itu saya, dari saya yang mulia, Pak Ketua. Terima kasih, Baik, masih ada dari yang mulia. Silakan, Pak, Pak Ridwan dulu yang mulia. Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Selamat pagi, terima kasih, Pak Menko, bidang pembangunan manusia, dan... Kebudayaan Indonesia yang saya hormati pula, Pak Menko bidang perekonomian Indonesia, Ibu Menteri Keuangan, dan Ibu Menteri Sosial, selamat datang di Mahkamah. Saya sedikit saja, saya betul setelah mendengar tadi beberapa keterangan. Terima kasih juga atas keterangan yang telah tadi disampaikan. Tadi saya memahami bahwa bagaimana upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat kita ya, tentunya dalam menghadapi berbagai kerentanan dan tekanan kehidupan e, Khususnya memang terhadap hal-hal yang paling pokok bagi mereka. Nah, saya mengaitkannya di tengah era pesta demokrasi banyak yang masih, me, apa namanya, mengeluhkan misalnya kebutuhan pokok sembako yang masih tinggi, dapur yang kadang-kadang tidak berasap dan sebagainya itu per hari hari nah tentu saja dengan adanya berbagai macam program yang sudah tadi disampaikan ada pelinsos, ada source, ada, jam source, ada uh, apa bansos dan juga termasuk pada migas, mitigasi risiko terhadap hal-hal ini. nah tentu saja bagaimana disampaikan dalam pelaksanaannya itu uh, dengan mekanisme APBN dan juga uh, bersama DPR serta kementerian-kementerian terkait. Pertanyaan saya adalah kepada uh, yang terhormat Pak Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Saya menghubungkannya kondisi yang tadi diceritakan dan juga kondisi kinerja yang dilakukan itu dihubungkan dengan perkara yang sedang berlangsung pada saat ini. Dari kedua pemohon itu antara lain menyebutkan dalam dalilnya selain yang lain itu itu <tuh>. Adanya kegiatan aparatur negara dan juga menteri-menteri ya, yang lekat dengan khususnya di dalam kegiatan kampanye, dalam penyaluran, pendistribusian, di situ ada keterlibatan aparat yang dimaksud. Nah, apalagi saya kaitkan dengan fungsi dari kementerian, eh, apa? Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Antara lain isyana anak akan ada yang ketiga itu melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan, kemudian juga eh, pengelolaan penanganan isu terkait dengan bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kemudian pengawalan terhadap program prioritas nasional. Bagaimana tadi juga disampaikan yang berkaitan dengan kebijakan yang diputuskan oleh Presiden. Pertanyaan saya adalah mungkin nanti bisa dijelaskan juga oleh Ibu Menteri Sosial. Karena Ibu saya tahu Persis Rekam Jejaknya itu sangat sangat humanis ya berkaitan dengan rakyat kecil, berkaitan dengan perempuan dan anak-anak. Mungkin nanti bisa juga menambahkan bagaimana Pak Menko menjelaskan kondisi saat ini mengenai penggunaan fasilitas kalau di luar sana, banyak sekali dari hal berkaitan dengan kendaraan, bahkan ajudan, bahkan handphone pun yang memang dipinjamkan oleh negara, itu digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pesta demokrasi kita ini. Nah, saya kira untuk, me untuk menjelaskan itu, saya persilakan kepada yang terhormat, Pak Menko, dan juga Ibu Menteri Sosial. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Baik, dari Yang Mulia Pak Daniel. Baik, terima kasih yang mulia Pak Ketua. Terima kasih juga untuk Bapak-Bapak Menko dan Ibu-Ibu Menteri untuk keterangannya. Saya hanya dua hal, ini kebetulan sudah hampir terakhir nih. Biasa dalam hukum Islam dikenal istilah asobah, jadi mungkin pertanyaan sisahnya nih. Yang pertama, saya akan Mengeksplor aspek kebijakan dan yang kedua aspek implementasinya. Tentu semua ini dalam kaitan dengan permohonan baik pemohon satu maupun pemohon dua. Nah, yang pertama terkait aspek kebijakan tadi dalam keterangan Ibu Menteri Keuangan. Ini saya kira bagus sekali ya. Dimulai dengan mengatakan bahwa forum di Mahkamah Konstitusi yang mulia ini kami percaya menjadi salah satu cara merawat nalar publik dan seterusnya, ya. Kemudian Ibu Menteri juga menguraikan banyak hal terkait dengan tahapan dalam uh, pembahasan hingga persetujuan pembahasan APBN 2024 kalau dalam keterangan ini persetujuan pada rapat paripurna DPR itu pada tanggal 21 September 2023. Kemudian tahapan penetapan undang-undang APBN dijadwalkan paling lambat akhir Oktober dan seterusnya yang Undang-Undang APBN 2024 telah selesai ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2023. Nah, kemudian ada kaitan dengan uh, Perpres. Mungkin Ibu bisa, Ibu Sri Mulyani bisa memberikan keterangan nanti. Apakah Undang-Undang APBN ini kemudian ditindaklanjuti dengan Perpres? Itu hanya satu Perpres atau ada Perpres yang lain? Ini nanti saya coba kaitkan dengan dalil-dalil pemohon dan juga fakta-fakta persidangan. Ini penting, kemudian keterangan Ibu Menteri juga ada yang terkait dengan. Uh, soal alokasi anggaran pelinsos yang jumlahnya itu sekitar 496,8 triliun kalau anggaran sebesar ini pertanyaannya adalah apakah alokasi anggaran tersebut itu bisa direvisi atau tidak nah kalau direvisi dasarnya apa kemudian bagaimana mekanismenya karena tadi ada bahkan ini kemarin dalam persidangan keterangan dari saksi itu dari komisi 8 DPR RI itu yang mengatakan bahwa tadi juga sudah di ada rapat terbatas intern presiden dengan beberapa menteri tanggal 6 November 2023 Nah, saya tidak tahu sejauh mana apakah ratas intern tersebut kemudian melakukan perubahan terhadap kebijakan yang ada atau tidak, misalnya perpres dan sebagainya. Karena tadi dalam keterangan Ibu Menteri Sosial, Ibu Risma mengatakan bahwa anggaran BLT El Nino itu tahun 2024 tidak ya. Nah, saya melihat catatan kemarin dari saksi Pak Aceh Hasan Sadili, itu dinyatakan bahwa ada tiga kali raker dengan Ibu Menteri Sosial. Yang pertama 31 Agustus, yang kedua 14 September, dan yang terakhir ini 7 November. Nah kalau saya coba kaitkan dengan ratas tanggal 6 November, artinya sehari setelah itu, Ibu kemudian raker. Nah pakai dalam ratas itu yang kemudian hilangnya LBLTL Nino di Kementerian Sosial. Atau tidak, nanti Ibu bisa memberi keterangan karena ini kami perlu uh, konfirmasi. Saya mencoba untuk merelevasikan fakta-fakta persidangan terkait dengan hal ini. Kemudian, uh, yang kedua soal implementasi ini, yang pertama tadi, Pak Menko PMK dalam keterangan menyatakan bahwa ikut membagi, ya, membagi di daerah jawa timur kalau tidak salah atau di ya, tempat yang lain. Nah kemudian Pak Menko Perekonomian ini Pak Menko di satu sisi sebagai Menko tapi saya masih ingat bahwa pada tahun 2021 ada berita yang menyatakan terkait dengan kedudukan Pak Menko sebagai Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau pen di mana uh, realisasi pemulihan ekonomi nasional itu sampai 11 Mei kalau tidak salah 2021 mencapai 172,35 triliun. Nah, pertanyaan saya adalah apakah Bapak sampai saat ini masih menduduki jabatan sebagai ketua pemulihan ekonomi nasional atau tidak? Karena tadi apa yang disampaikan yang mulia Prof. Arief, seolah-olah ada korelasinya karena jabatan Bapak ini kemudian suara Partai Golkar naik signifikan gitu. Mungkin bisa memberikan konfirmasi terkait dengan jabatan Bapak. Apakah masih sampai dengan saat ini menduduki jabatan tersebut atau tidak. Kemudian eh, yang terakhir ini, ini soal masih implementasinya adalah Tadi kalau keterangan Pak Menko PMK ikut membagi-bagi pelinsos ya, entah yang mana saya tidak terlalu ingat. Yang kedua, Pak Menko Perekonomian juga itu beberapa kali, ini fakta persidangan itu terungkap di sini. Nah kemudian sedangkan justru Ibu Mensos ini mem, perannya sangat minimalis nih. Ada apa nih Ibu Mensos? Apakah setelah rapat kerja dengan DPR itu kemudian? membuat ibu jadi tidak tidak apa tidak nampak dalam pembagian bansos dan sebagainya. Nah kemudian yang terakhir ini ini saya kalau tidak salah kemarin dari paslon 01 yang mengungkap dalam persidangan bahwa Bapak Presiden itu 24 kali kunjungan ke daerah dengan membagi bansos. Tidak, ini ini dari Uh, pemohon, sorry, pemohon ya. Saya tangkap itu kemarin dalam persidangan. Nah, pertanyaan saya adalah dalam teknis pembagian bansos ataupun pelinsos, apakah Pak Menko PMK, Pak Menko Perekonomian, selain Ibu Mensos dan juga Pak Presiden itu boleh terlibat? Karena uh, fakta-fakta persidangan ini ini saya kira perlu juga mungkin ada informasi eh, bagi persidangan karena dari pemohon baik satu maupun dua ada kecurigaan dari mana alokasi anggaran bantuan sosial yang disampaikan oleh presiden. Nah, saya kira itu dua hal yang saya sampaikan dalam kesempatan ini, yang pertama berkaitan dengan kebijakan dan yang kedua berkaitan dengan implementasi. Terima kasih. Saya kembalikan pada yang mulia Pak Ketua. Terima kasih, yang mulia. Terakhir dari Prof. Saldi, Pak Wakil, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Tadi kalau yang mulia Pak Daniel mengatakan sisa sisanya, saya lebih sisanya lagi. Jangan-jangan ada sisanya yang mau saya tanyakan ini. Eh, terima kasih kepada Pak Menteri Menko dan Ibu Menteri. Saya lebih banyak mengaitkan ini dengan permohonan kedua pemohon ini, baik permohonan nomor satu maupun permohonan nomor dua. Ini Bu Menteri, Pak Menteri, Pak Menko, ini ada salah satu tabel yang di kedua permohonan itu susih sebetulnya ada, yang mencantumkan list perjalanan Presiden. Ini karena dua permohonan ini lebih banyak bergeraknya ke Presiden ini sebetulnya. Karena dalilnya bertumpu di sini, jadi kami harus menanyakan apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain. Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya. Nah itu yang didalilkan oleh pemohon. Nah kalau ini bisa kami bisa dibantu menjelaskannya itu akan lebih mudah kami apakah yang didalilkan pemohon itu bisa dibenarkan atau tidak. Nah, tolong kita dibantu ini oleh empat menteri ini berkaitan dengan ini. Itu yang pertama, masih berkaitan dengan peta ini, kira-kira ini alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan-kunjungan presiden itu yang dari mana saja? Pak Menko dan Ibu Menteri, ini satu yang terkait langsung dengan permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon. Yang kedua, ini kan sering dilakukan pertemuan ya Pak Menko tadi bilang Pak Menko PMK maupun Menko Perekonomian sering dilakukan pertemuan dalam suasana pertemuan yang sudah berhimpitan dengan jadwal pemilu itu ada ndak warning dari yang melakukan pertemuan ini terutama warning yang berkaitan dengan sensitivitas suasana pemilu. Jadi misalnya ada yang mengingatkan kita harus hati-hati juga jangan kita menjalankan agenda yang sudah disusun dalam APBN lalu diterjemahkan sebagai kegiatan politik. Ada enggak eh, apa dalam rapat-rapat seperti itu diingatkan supaya pemaknaan atau penafsiran berbagai pihak bahwa ini ada kaitannya dengan politik itu pernah diingatkan enggak? Itu yang kedua. Yang ketiga itu masih berkaitan dengan automatic adjustment tadi Bu Menteri Keuangan. Ya, automatic adjustment atau terkait dengan uh, pemokusan ulang uh, mata anggaran itu. Seberapa sering sih sebetulnya dalam 5 6 tahun terakhir itu itu dilakukan di awal tahun. Nah itu, dilakukan di awal tahun. Biasanya kan kalau mau ada apa namanya? pengetatan di berbagai kementerian dan lembaga itu kan setelah tahun berjalan begitu. Nah ini dilakukan di awal tahun. Pernah nggak ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang di awal tahun itu sudah dilakukan. Dan itu yang dikemukakan oleh kedua pemohon yang dana 50 triliun lebih itu yang katanya jangan-jangan dana itu yang dimanfaatkan untuk menghadapi pemilu ini. Nah itu kedua pemohon clear menyampaikan seperti ini. Tolong kami dibantu untuk menjelaskan soal-soal yang begini. Yang keempat atau yang ketiga Bu Menteri ini Bu Menteri Sosial ini. Ini kalau dilihat postur anggaran perlindungan sosial 2024 itu itu kan ada belanja lain-lain. Yang jumlahnya ini kami gunakan kemarin dari Oh ya ini dari apa? Pak Menko ini ada 42,3 triliun. Jadi lalu diterangkan di bawah yang lain-lain itu ada misalnya termasuk BLT mitigasi risiko pangan sebesar 11,3 triliun. Ini bagaimana menjelaskan korelasi angka 11,3 triliun itu dengan mitigasi BLT El Nino itu yang jumlahnya 7,5 triliun, ini perimpitan atau tidak ini eh, Pak Menteri dan Bu Menteri yang disampaikan di data ini. Nah ini yang yang tidak kalah pentingnya juga Pak Menteri dan Bu Menteri karena bulan November itu akan diagendakan pemilihan kepala daerah serentak seluruh Indonesia. Karena nanti muaranya akan datang juga ke Mahkamah Konstitusi. Terutama yang mendalilkan ini, kepala daerah, apalagi yang masih aktif sekarang, itu menggunakan dana seperti yang didalilkan mirip-mirip seperti hari ini. Kira-kira mitigasi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat agar nanti problem yang diceritakan oleh kedua pemohon itu tidak berulang kembali diceritakan di mahkamah ketika ada sengketa pilkada nantinya? Nah, karena kita tahu, pasti di daerah punya dana-dana yang bisa dialokasikan, seperti yang diceritakan oleh bapak-bapak dan ibu menteri uh, di awal tadi. Nah, itu kira-kira uh, yang perlu dikemukakan, dan mudah-mudahan Pak Menteri dan Bu Menteri itu bisa menjelaskan uh, beberapa poin dalam bonggol besar, jadi dalam lingkup besar terkait dengan bansos yang didalilkan oleh kedua pemohon ini terima kasih Pak Ketua baik itu Bapak-Bapak uh, dan Ibu-Ibu Menteri satu tambahan dari saya ada data begini <clears throat> di tanggal 22 November 2023 ada permintaan dari Direktur bukan dari Direktur dari Kepala Badan Pangan Nasional kepada Direktur Utama Perum Bulog untuk memberikan bantuan pangan beras kepada 22 juta tujuh kepada keluarga penerima manfaat PKM tadi. <kuh> Ini yang tembusannya surat itu ditujukan kepada Bapak-bapak semua. Menteri Koordinator Perekonomian, bidang pembangunan manusia dan kebudayaan juga, dan Menteri Keuangan serta Menteri Sosial. Nah, pertanyaan saya, apakah ini yang dimaksud bagian dari antisipasi El Nino tadi? Ataukah ini uh, model lain lagi ini? Nah, kemudian kalau ini benar sejauh mana ini sudah direalisasikan dan siapa pihak yang kemudian melakukan pencairan itu? Karena ini di, di, sini juga di surat ini dijelaskan bahwa untuk jangka waktu 6 bulan terhitung sejak Januari 2024. Sejauh mana realisasinya, kemudian siapa, kemudian sebagai eksekutornya ketika bagian-bagian e, yang dimohonkan itu kemudian dilaksanakan. E, Mau nanti bisa di direspon dan kemudian untuk semuanya mungkin apakah ini waktunya sudah menjelang mau sholat Jumat. Apakah kita skorsing dulu? Ya, kami sepakat untuk menskorsing sidang ini sehingga nanti habis sholat Jumat, baru para bapak-bapak dan ibu-ibu bisa merespon ini, dan mudah-mudahan juga bisa ada waktu untuk mempersiapkan jawaban-jawabannya. Itu jadi untuk mempersiapkan uh, respon atau jawaban dari bapak-bapak dan ibu-ibu menteri dan kemudian bagi yang melaksanakan sholat Jumat juga bisa melaksanakan sholat Jumat maka sidang diskursing hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, persidangan untuk perkara nomor 1 garis miring PHPU titik pres garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dan perkara nomor